Pemerintah Kota Bandung merasa optimis target vaksinasi 1.852.358 sasaran bisa kacumponan dina bulan Desember 2021. Eta hal teh luyu karena bekirana pangrojong dina wangun kolaborasi minangka akselerasi vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung. Prak-prakan vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung dikokolakeun kalawan mayeng. Lianti anu disorangku pamarentah, kolaborasi ge dipaju di sawatara instansi sarta sakolaan. Tepi ka kiwari, vaksinasi COVID-19 dosis munggaran nitih 87%, tur anu kadua nincak 57%. Pemerintah Kota Bandung lianti ngudag target vaksinasi anu geus sawawa oge ngahontal vaksinasi ke rumaja umur 12 tepi ka 17 tahun. Eta hal teh kawilang penting nggoni ngarojong prak-prakan pembelajaran tatap muka terbatas atawa PTMT. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nalika nitenan prak-prakan vaksinasi rumaja di SMA Pasundan Hiji Kota Bandung netelaken, wangun kolaborasi jadi motor keur ngakselerasi vaksinasi. Pihakna miharep eta sumanget anu guyub teh mampu ngahontal target 100% dina bulan Desember 2021. Bagaimana kita laksanakan vaksinasi terus. Dan kalau secara kesiapan ya, kesiapan apa namanya vaksinator ya, nah ini sudah siap di kita, nakesnya siap, calon. Bahkan apa namanya teman-teman dari stakeholder yang ada di Kota Bandung, ya pentahelik itu dari akademisinya, pengusahanya, tokoh masyarakat, yang cukup bagus di sini, baik banget. Oleh karena itu mari saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Maunya jadi dari kota Bandung teh, sering saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuasa. Kenapa? Karena moga warga di Kota Bandung, moga warga di rumah, daruyuk. Dina nas-nas neta akselerasi vaksinasi COVID-19 teh mampu ngarojong tarekah mupulihkeun widang ekonomi di Kota Bandung. Pangna kitu beuki ngalegaanana target vaksin, dirong mampu ngarojong lolongkrang relaksasi kegiatan masyarakat anu beuki jembar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.